selamat pagi. So, sekarang kami pergi ke rumah kami lagi untuk inspection. Selepas pemberkatan rumah, kami buat inspection, buat pemeriksaan semula itu rumah. Kalau ada pecah-pecah, krek-krek dia begitu kan, nanti akan diperbaiki oleh pemaju. Jadi sekarang kami on the way untuk pergi ke rumah. Oh, kalau dia sudah stiker, senang saja. Boleh kami kasih pindah nanti? Boleh, boleh. Sebab dia pikir ini mesti mau buka ini. Iya. Jadi mau sebentar rapi. Ya, ada satu. Ini ada. Yalah, dalam kompor. Dalam sekali. Kali lah, kali. Sekali lah. Oh, ini nak ada. Oh, ini lagi besar. Panjang. Banyak krek ya? Belum benar. Iya, banyak krek. Karena ada di tengah pintu. Itu tanggal. Jadi kami sekarang sedang inspek ini rumah. Yang ada masalah ini kami tanda dengan stiker lah. Buka. So, sekarang kami berada di rumah dan sedang perhatikan kerja yang sedang mereka laksanakan selepas inspection kemarin. Dan inilah kejadiannya. Sekarang sudah dibuka ini sebab ada crack di sana hari itu. Cepat-cepat mereka bekerja. Kemarin inspek, hari ini terus buat. Ganti di mana ni? Sausan ada apa? Tidak saya ada di atas tahu. Di atas. Di tempatnya tu penjungkir. Ada krek-krek yang kena perbaiki lah. So, hari kedua mereka buat kerja di sini dan kami sudah nampak hasil kerja mereka lah. Sudah dikasih tambah, kasih fill dengan silikon. Ada progres sudah lah. Iya. Yeah. Nih, ada bekas-bekas. Masih ada parut. Okay, so hari ketiga. Ini adalah hari ketiga kerja, melihat kerja-kerja tukang kita dan lihatlah keadaannya. No, hari ketiga kerja, tangga di atas sudah. Makin diorangan tu kali. Nah, sudah di sini. Tingkat kedua sudah. Ikan di sini pun berasa kan? Setiap lorong-lorong. Lorong pun juga di sini. Coba beli saja. Ini sudah diganti. So, hari keempat.
hari keempat buat kerja, dan kami sedang perhati juga apa progres kerja-kerja di sini. Hari ini tidak banyak perkembangan yang kami nampak. Tidak tahu pekerjanya pergi mana, mungkin makan di luar, luar balik. Tangga masih ada di sini. Hari kelima, nampak banyak barang-barang sudah mereka di sini, macam mau cat sudah, mungkin mereka mau cat sudah ini. Nah, ini bekas-bekas kerja yang buat di rumah. So, the next day. Tapi ada yang mereka lupa. Harap-harap mereka tidak lupa inilah. Kalau sudah ditampal kecuali ini. Tahu mereka sudah tampal-tampal. Tangga pun di sini atas. Mereka buka tingkap atas ini pula. Mereka lupa tutup lagi. Seterusnya. Kami melawat lagi di sini dan adalah beberapa perkara yang kami curious sebab macam kerja-kerja macam tetap samalah, ada bersih sedikit lah tapi belum selesai. Jadi kami hubungi itu pemaju, kenapa dia punya warna yang defect itu macam pelik betul. Rupanya mereka akan cat juga balik lah, tunggu dan lihat. So dijanjikan bahwa next week akan selesai sudah kerja-kerja mereka, jadi kita akan lihat seterusnya bagaimana keadaan. Untuk setakat ini kerja-kerja mereka tidak ada banyak yang kami nampak lah perubahan. Hanya barang-barang yang bertambah. Barang-barang mereka bertambah di sini. Contohnya, tidak tahu apa ini yang bulat-bulat ini. Mereka spray dia jadi grey begitu. Tapi tangga dan kawasan-kawasan lain bersih juga lah sudah. Bersih sudah lah. Tapi yang bekas-bekas dikasih apa itu masih lagi ada. Oke. Kemarin mereka tidak datang kerja sebab kemarin adalah Labor Day, hari pekerja. So hari ini kami datang balik untuk lihat dan ada progres, ada perkembangan. Di mana bekas-bekas silikon semua sudah dicat lah. Kita lihat. Oh, ini ruang tamunya semua sudah dicat. Bekas-bekas. Sudah mereka buat. Ini yang belum selesai mungkin. So final work selesai. Selesai sudah kerja. Lepas defect ini rumah agak memuaskan juga. Tapi ini bahagian yang crack itu, yang pecah-pecah itu, tidak tahu di atas kami tidak ada cek tangki di atas sama ada dia ada apa, ada jaring atau tiada. Jadi itu yang termampu kami tengok.
yang kami pandai tingu. Tapi itu tidak juga dikasih bingung kerja elektronik lah itu. Oh ya. Oh, pintu pun cantik sudahlah. Itu mereka cat sudah betul. Semen pun sudah kena semen bagus-bagus. Walaupun tidak halus lah ini. Tak krek-krek juga. Baru beli secara komplit semua lampu dan kipas dan esok saya mau pasang keseluruhan lah, tidak tahu berapa lama nanti pemasangan dia. So selepas esok mungkin ada sudah lampu kami. Ya. Ya. Stay tuned. Hello. So, bertemu lagi dalam channel saya, update tentang rumah kami. So, hari ini saya akan ambil kunci di IJM karena sudah selesai defect dan kunci itu akan diserahkan kembali kepada kami. Jadi, saya akan pergi ke IJM office untuk ambil kunci rumah kami. Dan pada petang ini juga pemasangan lampu akan dimulakan, akan dibuat pada petang ini. Dalam masa yang sama, kedai curtain, langsir-langsir itu akan datang untuk ukur langsir kami. Langsir untuk tingkap-tingkap kami. Jadi itu yang akan berlaku pada petang ini. Dan itulah update.